Bang. Ya. Rek, siap, Bang. Alhamdulillah. Mamang. Masih ada. Sandra Dewi. Iya, Sandra Dewi. Halo. Duta juga ini memang saya. Iya, udah lama. Duta apa, Le? Duta hijau. Sandra Dewi, Mang. Iya, lihat. Bibirnya merah, Mang. Bibir merah. Dandanannya merias raut wajah dia. Kenapa, Mang? Kenapa? Ambil. Saya kirain kesurupan. Biasanya kan kalau kesurupan mau. Gimana kabar ini? Bawa apa itu, Mang? Bawa map, bawa map, cari pekerjaan. 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 Harusnya mama pasnya cari sumbangan. Enggak, ini kerjaan. Kalau kerja kan enggak pernah benar, Bang. Enggak, ini pekerjaan benar nih, serius nih. Jadi saya mau memberikan beberapa presentation. Presentation. Proposal itu. Ya, proposal. Coba, jadi ada beberapa project ya yang ini maaf deh. Bisnis. Bisnis. Jadi ada bisnis plan yang akan saya arahkan. Di situ nanti ada satu kans untuk membuat sebuah travel agency. Baca. Persaingan saya dong. Oke, bagus ini. Ini emang lagi maju pesat emang travel. Lu baca kayak salah urat gitu. Kalau gue baca dalam hati nih. Jadi hurufnya gitu. Oke. Ini proposal apa sih, Mang? Lapan tadi baca apaan? Kan barusan baca. Tulisannya goib, bener lihat tuh. Gimana? Bisa disampaikan? Jadi saya mau bikin travel. Oh, travel. Antar kota. Antar kota. Ini kendaraannya hibrid. Jadi ya betul. Hibrid. Betul. Hybrid. Jadi tidak akan ada polusi udara. Oh. Gitu. Memang sedikit memakai BBG ini. Apa tuh? Bahan bakar gas. Oh, itu yang baru. Jadi ini untuk supaya nanti saya ada usaha. Di mana? Apanya? Saya mau bikin agent travel, cuman bagian angkutan untuk antar kota. Gimana? Apanya? Siapa? Jadi yang bikin travel memang. Ya. Oh, jadi mamang itu ini memberikan proposal ini untuk membuat sebuah travel. Gimana? Apanya? Ya. Oke. Oke, nggak masalah. Nanti mungkin saya harus pelajari dulu karena ini kan ada Dewi di sini. Iya, betul. Gitu ya. Tapi kayaknya ini bagus kan sinyalnya. Apanya? Siapa? Ininya. Yang dengerin. Oke, nggak masalah. Gak masalah. Kalau memang ini bagus untuk Mamang, ya bisa dilanjutkan. Dan saya tinggal tanda tangan doang kok, gampang. Gimana? Kalau masalah duit, apanya? Ya, kalau masalah duit mah bisa diatur. Oke, siap. Ya, tenang aja lah pokoknya, Mang. Mang, kalau perlu model ada Sandra. Gimana? Iya dong. Apanya? Kan aku modelnya juga buat tour yang lain. Jadi kalau dia mau buat, lumayan. Aku pindah lagi ke sini. Nah, buat di mobil bagus. Ya. Lagi gini nih. Iya benar. Pak telekbong, teleka tembong. Bagus itu, Mang. Di situnya tulisin, kutunggu hatimu. Iya, itu modelnya truk dong. Hah? Itu di truk dong. Kalau di truk mah kutunggu jandamu. Oh. Ini mah travel. Boleh. Sandra, mungkin bisa kasih inputan buat Mamang bahasa iklan yang bagus buat sebuah produk. Nah, ya tuh kasih tahu. Itu paling bagus, kutunggu hatimu deh. Kutunggu hatimu gitu dong. Paling bagus, jangan jandamu, udah bosen. Iya. Jadi kapan nih? Apanya? 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 Kan ketunggu hatimu. Kalau saya mah gak usah menunggu, langsung hajar aja. Tulisannya. Ya udah, Mang. Ya sudah, nanti saya lebih nanti revisi saya ulang lah ya. Boleh. Mamang kirim Ismailnya aja ke saya nanti. Email. Sudah tahu. Email. Ya. Kalau dia ngomongnya aneh, tapi saya ngerti kok. Oh, ngerti. Siap ya? Ya udah, seperti itu aja. Nih, maaf ya. Oh! Maaf nih ya.
saya nggak bisa banyak ngobrol lah. Mang, daripada buka travel aja, mendingan jadi penyanyi, suaranya bagus. Ah, masa? Nah, ngapain? Masa. Jangan gitu dong. Apa sih? Iya. Ayo tuh. Ayo. Ya, kok ayo tuh? Ya kita nyanyi duet. Oh, aku nggak bisa nyanyi. Kalau udah, nah, udah jadi penyanyi. Masa sih? Nah, udah, Mamang mah mendingan yang pas Mamang menipu. Itu pekerjaan Mamang yang pas, Mamang. Udah. Sip, sip. Beresin aja trepa. Kalau nyanyi mah sambil latihan di mobil kan bisa. Ya udah, maaf nih ya, saya, ya, saya orang yang sibuk banget. Sibuk pasti, oh, sibuk, ya, ya. Jadi saya nggak bisa banyak ngobrol. Iya, iya, iya. Next time kita ngobrol. Iya, Mang, iya. Sandra! Apa kabarmu, Sandra? Oke, okay, harusnya tadi pas datang lagu di rumah. Apa kabarmu, mau pulang apa kabarmu? Kalau Sandra selamat tinggal baru masuk akal. Mau pulang tanya kabar. Kalau sama orang orang bule udah gampar itu, Mang. Maaf ya. Maaf ya, Sandra. Iya, iya, dimaafin. Okay. Rek, keep in touch. Tanya. Takdir.